Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang tetamu-tetamu yang berada di Grand Mulia, yang memang grand, sangat-sangat ya, terpaku, terpesona kita melihatnya. Ini pertama kali juga ya kami sampai, dan saya sekarang ini bersama dengan jemaah dari Haraka Nyong Sepatang. Dan juga ada join kami jemaah daripada Johor Bahru, dari Sabah, dari sejak lagi saya ada perkenalkan lah. Saya pun sebenarnya dikira balik kampung lah. Saya tak jauh dari sini. Kampung saya dulu kat Sepanjara. Dari pun Sepanjara, tapi mak saya buat kampung, buat rumah. Tak jauh dari sini. Jauh. InsyaAllah. Lepas raya pun saya akan main terus diri ada sini untuk bersama-sama dengan jemaah dan Allah kita. Dan sebenarnya apa yang saya ambil kesempatan untuk menyampaikan beberapa pesanan seperti bagaimana hebatnya kita ini meramaikan bulan Ramadan yang cukup mulia ini, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang di dalamnya diturunkan rahmat, diampunkan dosa dan dilepaskan daripada siksaan api neraka. Jadi kita kesempatan ini sebenarnya ya untuk melakukan amal ibadah kita, puasa, amalan-amalan sunat yang lain termasuk salat sunat tarawih, yang ditinggalkan salat yang fardu. Ingat yang fardu itu digandakan 70 kali ganda, yang sunat pula diberikan pahala seumpama amalan fardu. Insyaallah ya, kita sama-sama ya. Semua dah tunaikan salat maghrib dan isya dan seterusnya tarawih dekat sini pun boleh insyaallah ya. Buat apa kita buat. Dan bersama-sama dengan saya ini saya kesempatan juga ya. Saya kesempatan banyak kali bila hari ini untuk memperkenalkan rakan saya. Mungkin ada yang ada pasal dia yang viral baru-baru ni dekat Facebook ya tuan. Dengan tontonan apa viral tu kebetulan saja. Dia macam tak sengaja kami pergi buat misi gelandangan dekat sebelah Belah Pinang. Tiba-tiba ada orang request dia. Orang nampak muka dia, orang request dia untuk menyanyikan lagu yang dulunya memang popular di tahun 1990-an. Tontonan hampir 4 juta dekat Facebook. Kami terkejut. Saya pun jadi lagi famous dah ni dah. Saya terus apply nak jadi PA dia dah ni. InsyaAllah Abang Rifki dah dari kumpulan Lela tahun 90-an dulu. Jangan terkejut. Masa dulu suara ada halui, masa tu tak pecah lagi suara dia. Nah dia tak pecah. Dia ingat ke? Dia pun masih ingat. Dia pun ingat. Dia kalau tidak tak dapat 4 juta. Takkan hang suara dia 24 juta. Dan seorang lagi yang pernah berada di pentas AJL bersama dengan saya dulu. Tapi dengan kumpulan dia lah yang sungguh lincah menari. Tapi sekarang ni sama-sama buat usaha dakwah, Jojo daripada kumpulan One Nation NC. Dulu apa? Anak kampung. Dia ada ke retak tu lebih kurang macam tu lah. Sekarang ni Jojo bersama-sama dengan kami, Rifki bersama-sama dengan kami. Saya serahkan kepada mereka berdua. Silakan Rifki, Lela dan Jojo One Nation NC. Okey, kita try gabung Pak eh. Kita try gabung macam ni. Pasal rappers, saya try eh. Kita cuba lah. Okey. Kita start dulu eh. Kenangan sinar aku dan dirimu berdua sesama berpadu. Saling berjanji sehidup semati. Di dunia ini segala yang dikata harus dikota ibarat Adam dan juga Hawa. Alangkah indah sewaktu bercinta tiada senjata yang dapat mengalahnya. Apakah cuman ku ingin suci?
anugerah dan keramat yang penuh rahmat. Berjuta-juta kali dunia mempermainkanku, hati menurut nafsu, nafsu menipu aku. Tapi ku bersyukur pada Yang Maha Esa, dapatlah luah hati ini meluahkan kata-kata iman. Allah cipta awan, Allah turunkan hujan, Allah cipta pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah cipta semua makhluk-makhluknya. Dialah Rahim, Karimun Azim, Alimun Halim, Hakimun Matin, yang memiliki yang ada di langit dan di bumi. Maka nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan? Ya Allah, Ya Rabbi, suci badai embun pagi, tapi aku belum pasti apakah imanku itu suci. Kalimat iman aku sehidup semati hakikat di dunia ini. Hampir 30 tahun dah saya ambil 30 tahun dah, ya. Kalau dengar lagu tu original punya, jangan tengok muka ni. Memang tak sabar. Okey, terima kasih agar semua kamu semua terhibur, ya. Kita menikmati, menikmati makanan dan tempat cantik. Cantik sangat-sangat. Kita ucapkan terima kasih kepada pemilik Jenderal Mulia Datuk Zahidi yang sudi mengundang kami, dan juga mengucapkan selamat datang kepada Datuk Sri Rizal Marikan, Menteri Belia dan Sukan, yang turut bersama-sama kami dengan pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih semua. Selamat berbuka puasa, selamat menjalani ibadah puasa. Tak jumpa, kita ucapkan selamat hari raya. Dan la ilaha illallah. Assalamualaikum.